Ariel Noah. Kenapa sih semuanya kan bulat? Ya, karena kenapa kiblatnya ke Ariel Noah sih? Berbobot. Ini berbobot. Kan gue ditanya. Stop kirim. Kan ngefans boleh dong. Boleh. Iya, maksud gua kok ditanya kalau artis Indonesia kata Atta, lu tuh mengidolakan siapa gitu yang bisa buat jadi pasangan lu. Yang gua lihat cowok yang karismatik dia ya cuman Ariel Noah. Yang lain biasanya bosen malah gua liat mukanya gitu. Ya dia karismatik, dia tinggi enggak, pendek enggak. Dibilang cakep kadang-kadang enggak cakep juga, tapi gimana gitu. Tuh itu, tapi kalau untuk buat serius gitu enggak, tapi kalau mengidolakan iya. Jadi udah ada belum? Sekarang? Gue sekarang freelance udah gue bilang. Sumpah, gue mau freelance aja lah, gue lagi mau bikin dua bisnis nih. Insya Allah kalau jalan gue udah nggak usah syuting lagi lah. Gitu, jadi gue udah kalau ada cowok di hidup gue tuh bakalan ribuh aja, bener deh. Gue mas lepasan aja deh. Gue selalu ngomong sama cowok yang deket-deket sama gue. Udah tahu kan maunya kayak gimana, jadi ya udah no hard feeling aja. Artinya lo ngefans dia sampai motornya juga ikutan ya? Kalau motor berarti tes dia sama gue sama, yes. Karena motor itu harganya nggak murah. Gitu. Itu juga orang miskin nggak bisa beli itu. Tapi lo artinya lo sering nongkrong sama dia? Ya karena kita motornya sama, ya pernah beberapa, pernah lah, oh, mungkin sekali, ya palingan rutenya beda kali ya. Ya Ariel kan pakai BMW juga, gue juga BMW. Cuman yang gue tetap lebih mahal, gue orangnya nggak mau bisa main. Tadi ngomong yang lebih mahal ini karena ini ya masuk dengan orang kaya ya. Emang gue mah orang kaya, gue mah orang kaya, gue mengayakan diri gue sendiri, cari duit sendiri, beli barang-barang mewah sendiri, nggak dari pemberian laki atau lu harus pacarin anak orang kaya dulu baru lu jadi kaya. Itu buat gue bukan jadi satu kebanggaan sih. Gua bisa jadi bangga banget, kenapa? Karena gua bisa beli apapun pakai uang gua sendiri, hasil jerih payah gua sendiri. Dari gua ditindas orang, dicaci maki orang, atau gua balik caci maki orang, bodo amat, yang penting gua beli sendiri barang-barang gua. Nick, tapi sosok Ariel seperti apa sih? Ariel baik. Terus selain baik ada lagi gak? Baik. Kenal baik. Ya di AA gua lah, udah. Pokoknya dia pacaran sama siapa ya gue selalu support. Artinya lo komunikasi lancar dong? Enggak juga sih. Tapi katanya cepet morning-morning ya? Enggak juga, tapi maksudnya gini, ya namanya kita di dunia kayak begini pasti kenal lah, siapapun pasti kenal, pasti pernah WhatsApp-an pernah gitu. Tapi ya dia AA gue lah. Itu lebih motor dari kapan? Barang-barang? Udah lama gue mah, udah ada kali 6 tahun gue suka motor. Cuman dulu gue belum terkenal kali jadi artis ya, jadi gak terlalu di-expose. Oh sekarang gue udah terkenal banget kan, salah teror jagat raya udah kenal gue semua. Apa yang gue lakuin juga jadi berita sekarang. Dulu gue belum terkenal, gue akuin. Jadi gue mau pakai apapun pasti gak bakal kelihatan. Tapi pas lebih bareng naik mobil, dia mau pas kapan pembuatan di dalam? Udah lama, gue ikut touring udah lama. Cuman ketenaran itulah yang bikin orang jadi gimana gitu. Kan Niki mungkin terakhir, kan Niki, untuk saat ini ada sih gak sih yang usaha buat ngedeketin kan Niki? Banyak lah. Tapi gue lagi gak mau deket sama cowok. Takutnya nanti bisnis gue ini gak jalan, gue takut banget. Bang, bro. Gue mau ngeluarin skincare pertama. Sama adalah satu lagi produk. Ya lumayan itu, kalau jalan itu lumayan gue. Omset gue itu. Jadi bisnis momen aja gak jadi artis lagi? Tetap, kalau enggak, jualan gue gak laku. Harus tetap jadi artis buat promo, iya kan? Ya. Nick, itu cuman deket-deket doang. Tadi sempat bilang no hard feeling, jadi cuma deket doang lah. Iyalah kan gue tunggu lah. Kan kalau uang gue kalau udah tajir melintir juga siapa juga mau gue kawinin. Tunggu aja lah. Adalah. Iya kan? Sekarang kan lu punya uang, lu banyak temen. Sekarang mah gitu sistemnya. Lu nggak punya uang, lu nggak punya temen, selesai.